pokoknya aku gak mau sekolah. Kenapa gak mau sekolah? Lihat nih sepatuku nganga gini nih, ha. Nanti dibenarkan ya. Gak mau. Yaudah nanti Ma beliin baru. Gak mau, aku gak mau sekolah. Nanti beli baru. Ayolah sekolah. Beli baru dulu, baru aku mau sekolah. Nanti aku... kalau udah punya uang ya, Ma belikan yang baru. Aku malu sama kawan-kawanku kayak gini sepatuku. Iya, nanti dibenerin dulu. Ayo sekolah ya. Enggak, pokoknya aku mau sekolah. Aku malu. Ngapain malu? Balonku ada lima. Wah, sepatu baru. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Ayo aku bawa apa coba? Itu apa, Om? Ih, buat lu nih biar semangat sekolahnya. Jadi jangan ngambek lagi sama mak lu. Mau belikan aku sepatu baru. Oh, sepatu tuh. Aku gak butuh ini. Lah kan ngambek mulu sih. Sini, Om. Sini, Om. Seneng gak? Seneng. Seneng aja mana, seneng gak? Seneng aja mana? Ih, ada Om yang paling enak, Kak. Baik, Om. Baik, buat kamu semangat ya. Nomornya bener nih, Om. Bener. Udah. Cek, udah cek. Tuh, tuh. Nice lagi. Kak, ih. Apa nih? Bukan, ini krim susu. Aku mau sepatu. Kan sepatunya jebol. Ini Om bawain lemnya. Tuh, jangan ngambek. Tuh, kalau ngambek jelek kayaknya ikatan bayam. Udah jangan ngambek, jangan ngambek. Kan besok sekolah. 5x5 berapa? 5x5. 14. 13. Ayo, bisa sekolah, bisa sekolah. Nih, sepatunya mana? Sepatunya, nih. Nanti kita lem aja, deh. Udah. Jangan ngambek, udah gede anak Om ngambek. Ada apa dengan sepatu itu? Sepatu inilah yang tertinggal dari sang putri yang saku. Iya, saya tahu, tapi ada apakah dengan sepatu itu dipegang-pegang? Karena sepatu ini pemiliknya sudah menarik hatiku, aku jatuh cinta. Allah. Raja Maggie pun sudah mengumumkan siapa pemilik sepatu ini. Kalau ada yang cocok dengan sepatu ini dan punya pasangannya, akan menjadi istriku. Mengharap yang bukan-bukan. Andai saja engkau pemilik sepatu ini, betapa bahagianya aku. Ya maaf. Kamu nih kayak... Maaf, Sir. Sapu sampai bunga karpetnya hilang. Maafkan saya, Sir. Di sini sebagai apa dia? RT. Ngomongnya ke saya, ngapa ditutupin? ART. ART. ART, golongan rendah. Oh. Ya nggak perlu lah, nggak perlu di. Namun siapapun pemilik sepatu ini nanti akan menjadi jodoh aku. Aku rasa di dirimu pun tidak mungkin sepatu ini cocok. Iya. Yang punya sepatu ini namanya Cindelera. Saya Cendil, Selir. Siapa kamu? Saya Cendil. Eh, jangan ngaku-ngaku ya. Raja Maggie pun sudah bertitah. Bahwa siap, gak usah dikendangin apa? Ini kalau kenapa pasti joget. Bawahnya pengen joget. Iya. Siapa pemilik sepatu ini akan cari. Sampai ketemu. Aku memilih wanita itu seperti mengayak benda. Siapa yang nyeplos ke benda, ke ayakan itu yang aku pilih. Wow. Kalau kamu malah gulang-gulang. Pergi dari sini! Iya, maaf sini. Ke belakang! Ya orang belakang. Thank you.
Apa? 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 Anyang-anyang. Jadi, Mom. Ini gua nyari ininya nih. Pintunya nggak ada ya? Gampang, tenang. Itu bukan ilmu. Apa? Itu ngerusak. Nggak pakai ilmu juga bisa. Yes! Yes! Sini. Jadi gimana, Pati? Langsung mana sudah dapet? Sakit. Makanya nih kita tuh kurang bahagia sebetulnya. Makanya naik mobil-mobilan kayak begini. Udah, repot kan jadinya. Oke, Raja. Gimana, Pati? Apa yang gimana, Raja? Laksmana. Pati Laksmana, gimana dapat sepatunya, Bu? Belum. Ya. Tapi aku mendapatkan informasi dari informan. Ya. Bahwasannya ada orang yang pernah mengsol sepatu. Betul. Siapa tahu ada di tukang sol itu. Oh. Dan kita juga mendapatkan berbagai macam benda-benda antik. Pati Sule sangat menguasai ini alat-alatnya. Coba tunjukkan kepada Raja. Nih, kreatif pilih kasih ya. Oh, pernah dikasih materi. Kau tuh luar biasa. Ah, luar biasa. Apa ini? Apa yang bisa engkau eksploitasi dari benda-benda ini? Di apa aja bisa, Raja. Nah. Ini apa namanya? Ini adalah apa ya? Akordeon. Pianika. Pianika. Nih, lagu apa? Naik ke puncak gunung. Tut. Betul. Iya, kereta api kan naik gunung juga pernah. Gak apa-apa. Ya. Onde-onde, lalari sanjo. Betul. Apa? Lagu apa barusan? Onde-onde, lalari sanjo. Ya. 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 Apa, Stinky? Ya? Stinky? Salah. Apa? Ah, ini. Bare Solo. Betul. Pintar. Lagu apa Bare Solo? Rumah makan. Bare Solo rumah makan. Lagu Minang tuh. Elvis. Ya. Elvis suka isi. Salah. Lancang kuning. Salah. Lagu apa? Bunyi klakson. Kayaknya cukup lah ya. Cukup, segini cukup lah segitu ya. Kuya. Apaan? Coba deketin. Gitu. Tuh, kuya. Palanya masuk. Wah, ini punya selir. Jangan-jangan selir melakukan asusila. Dia buka kondenya. Ya. Apakah sebenarnya selir itu botak? Pantesan selir, ya. Waktu keluar dari kamar dia bilang, Mas Jarwo nakal. Nah, sekarang gini. Ya. Kita sudah mencari kemana-mana, tidak ada. Oke. Aku pernah ketemu dengan... Susah sih. Tukang sol. Bagaimana kalau kita tanyain sama tukang sol? Nah, ya. Kali aja dia menemukan itu yang nama sepatu sol, kaca. Sol. Do, mi, sol. Shhh.
pakai isyarat. Apa itu? Bisa ngomong. Oh. Pakai isyarat. Pakai semaput. Coba, coba. Pelu. Oh. Dia sendiri. Apa? Dia sendiri. Oh, gitu. Lu ngomong ke lain di sono. Apa yang dimaksud si Ule itu kan ada paham chemistry udah dapat. Lah bukan. Bendera begitu ngomongnya gimana? Nih aja tukang solnya. Nih, coba boleh tanya-tanya. Bapak tukang sol. Yang kemarin aku ceritakan bahwasanya kamu pernah mengsol sepatu yang pernah kami perlihatkan kepada anak. Gua ngomong sama lu. Oh, perhatikan. Ini saya taruh dulu. Oh, oke. Okay. Gua nunggu, dia nunggu. Tadi suruh perhatiin. Lu kebanyakan kakap lu. Pernah ngesol sepatu enggak? Oh, pernah, Pak. Tuh, tuh. Pernah. Pernah sol sepatu? Iya. Sepatu. Sepatu ini apa? Ini sepatu yang bisa teriak, Pak. Oh, di mana sepatu bisa teriak? Coba Bapak pakai. Enak aja mau nyuruh kita pakai. Tidak bisa. Kita tidak percaya, coba. Kalau ini sepatu bisa teriak. Gua kata juga apa loh. Mana? 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 Bohong kan? Oh. Mana? Jalan. Coba. Jalan yuk. Iya teriak bener tadi. Ada yang lain? Yang lain. Coba Jis. Bisa. Sepatu saya yang panjang. Yang panjang. Yang panjang Bakiak. Mana? Ya. Itu di belakang. Oh iya. Oh ini buat Agustusan sebenarnya. Buat bangku. Oh bangku. Bangku. Terus sepatunya gimana? Ada apa? Pernah nggak ngesel sepatu ada perempuan tapi sebelah? Oh ada Pak. Dia itu waktu itu kan malam Senin. Ya. Senin itu saya balik tuh Pak. Nah malam Selasa kebetulan saya pejalan tuh pagi. Langsung aja pas ketemunya. Itu ya. Kehidupan Anda jangan diceritain di sini. Iya. Nggak usah dari Senin. Ketemunya ya. Hari apa? Nah, ketemunya hari Rabu, Pak. Ya. Nah, itu aja Rabu. Nah, air Rabu itu saya keliling ada 5 rumah. Oh. Baru saya dipanggil. Sama yang punya sepatu? Sama satpam. Pak, Pak, jangan di situ. Nggak boleh. Nggak boleh datang. Bisa nggak? Bisa nggak langsung cerita datang cewek bawa sepatu langsung ke situ? Ya, akhirnya Pak, begitu ya. Saya dari komplek itu, saya minggir. Di situ ketemu? Cewek negor saya. Oh. Itu dia yang ngasih sepatu? Ibu saya, kok masih di sini? Dibilang gitu. Oh. Nanyanya gitu, lo mana paham dia? Terus nah, gimana? Kasih nah, saya, Pak. Ya. Udah. Saya kesana kok malah ada tuh masih ini. Dia maunya sama saya. Ada nggak nih? Ada berbagi tuh. Nah dari situ, terus ada yang rumah gedong Pak. Langsung aja. Perempuan. Ah ya. Oh, itu bawa sepatu. Ya. Oke. Okay. Mas, Kang Sol ya? Ya. Ngasih sepatu? Turun, Pak. Turun ya. Dari mana? Dari... Itu perempuan dari mana? Tingkat. Kan rumahnya tinggi. Oh, tinggi. Tingkat. Lantai dua. Turun, buka kunci. Buka kunci. Pintu. Pakai kunci? Enggak. Pakai tangan. Oke. Okay. Ya. Itu yang kamu, masa enggak ya. Jelas sih? Ini jelasin. Nah, jadi... pas dari situ, Pak. Ya. Ya. Terus kan, saya minta... di sol sepatunya. Berarti pas di lantai 2 turun terus ya. Minta sol sepatu. Iya. Ini Pak, dokter. Saya ini. Tapi pernah enggak ngesol sepatu kayak putri gitu? Oh, pernah. Terus itu ada kacanya, Pak. Ada kacanya. Ada kacanya sepatu ada kacanya. Itu. Ya. Ya itu maksudnya. Itu berarti benar. Berarti Anda pernah ngesol sepatu yang ada kacanya. Nah. Ya. Di mana? Di toko. Kok di toko? Kan ada
Yang jelas Anda itu. Itu nah, toko gimana, yang Pak? Dimaksud ya, itu. Kalau menurut saya berarti Anda belum pernah. Mak, belum. Kalau di toko belum pernah, harusnya ada orang ngasih sepatu, Anda yang ngesol. Iya bener nih, nggak bener ini dia. Ini sini nih. Sekarang kita langsung ke TKP. Bunda, bener ini serius ini. Anda itu menemukan nggak itu sepatu kaca? Ya, alhamdulillah sih, Pak. Ah, alhamdulillah, berarti Anda menemukan? Menemukan? Kagak, Pak. Ya. Hah? Pas banget. Muat. Wah. Ternyata. Aku juga punya. Pasang.